Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sahabat Bulbul, hari ini Bulbul lagi birahi berat. Hah? Guys, ini lagi birahi berat ya sahabat Bulbul. Kemarin sudah didatangkan kucing Persia, jenis Persia, tapi sepertinya tidak berjodoh. Setelah saya jodohkan selama 3 hari tidak ada respon dari kucing jantannya. Mungkin dia kurang birahi. Dan ini pergantian pemain sahabat. Datangkan langsung kucing Persia lagi. Nah, ini namanya Oi. Hanya saja ini kucingnya galak sahabat, galak banget, saya enggak berani megang. Kemarin digigit nih, digigit sampai darah. Kelihatannya jinak-jinak. Nah, ini tidak langsung saya mengawinkan tuh dengan dua kandang ya sahabat ya. Dua kandang yang disatuin dulu. Kita ini aja sahabat. Dihadap-hadapin. Nanti kalau si bulbulnya ini yang betinanya ini guling-guling, nanti biasanya kalau yang jantannya juga birahi, dia akan langsung kawin sahabat. Mungkin sekitar 3 hari ya. 3 hari atau sampai si kucingnya bosan sendiri. Nah, baru kita kasihin lagi ke yang punyanya sahabat. Ya, saya minjem sahabat nih dari Bunda Mela. Bunda Mela dari Gang Sempit sahabat. Oke, kita lihat ya prosesnya seperti apa. Bulbul kawinkan dengan Oi. Bulbul ini permen ya. Ini Persia medium. Jadi setengah Persia, setengah kucing biasa dikawinkan dengan Persia ini. Ini Persia asli nih. Hey. Oi. Tuh, gagah banget ya sahabat. Gagah banget oinya. Oi, kawinnya. Tinggal ya. Ya. Dan ini hey. Ada yang nonton, masih kecil enggak boleh nonton. Nih, namanya Mika sahabat. Nih. Oh iya sahabat, barangkali ada yang berminat untuk mengadopsi kucing, datang saja ke rumah saya ya sahabat ya. Ini ada Mika aja. Mika. Barangkali ada yang berminat mengadopsi, datang saja ke rumah saya di Desa Ciledug Lor, Kabupaten Cirebon. Oke sahabat, kita lihat prosesnya. Oke, mungkin agak sedikit makan waktu, jadi saya matikan dulu HP-nya. 5 minutes later. Si bulbulnya udah guling-guling sahabat. Oi. Oinya sepertinya sudah ada respon sahabat ya, sudah ada kontak. Tuh. Oi. Oi mulai ngedeketin sahabat. Bulbul. Bulbulnya gatel. Oi. Oi. Oi.
Ih, denging-denging. Bulbul ini usianya sudah 7 tahun, sahabat. Dia tinggal bersama keluarga kami. Lahir di sini dan ibunya itu sudah ada yang adopsi, sahabat. Pas terjadi banjir di sini, di desa saya ini, rumah saya terendam banjir, sahabat, sampai satu atap ya. Dan tadinya ada 2 ekor kucing sama satu ekor kelinci. Nah, mati karena banjir. Tersisa hanya bulbul, sahabat. Sisa hanya bulbul. Ini bulbul. Hai. Itu cioinya. Pura-pura jaim. Hei. Oi. Oinya jaim, sahabat. Itu. Bulunya udah gatel-gatel. Oi, ayo dong. Oi. Ayo. Ada penyerangan. Bulbul mau dimakan. Bulbul mau dimakan, sahabat. Ayo. Ayo. Agresif. Wah, masuk dia. Wah, ayo ke lagi apain? Ayo. Wah, bakal berantakan. Ayo. Bakal berantakan ini kandangnya. Hancur ini kandangnya. Hancur ini kandang. Yang lihat guli-guli itu. Udah ya? Hah? Udah. Bulbulnya marah, sahabat. Bulbulnya marah. Seperti ada sesuatu yang menempel. Mungkin sangat besar. Waduh, guling-gulingnya mantap. Aduh. Lihat. Lihat mukanya, sahabat, itu. Oi. Mukanya. Itu mukanya muka tak berdosa. Jelas ya. Aduh, ditabokan baik. Aduh, sabar ya, oi. Sabar, Abi. Minum dulu, oi, minum dulu. Tuh jamunya minum. Oh, tak makanlah. Hey, bul. Hey, bul.
dimarahi gitu. Pengennya di atas. Kamu gantian. Gantian. Pengen di atas. Hey. Hey. Oi. Oi. Enggak apa-apa ya, Citra. Hey. Oi. Mana muka tak berdosa. Oi. Pongan di tabok. Tuh lihat mukanya. Mukamu mana? Oi. Oi. Pindah spot sana. Ciduk, Pak. Tiga guling-guling lagi. Ya. Yo ngawinkeun musangin pas kieu, Bu. Naon itu kawat apa naon ya itu siku ya? Daun. Daun. Hai. Putar lagi ya sih. Mas selesai. Coba lihat. Bol. Kenapa, Bol? Oh, banyak pisan. Banyak. Bul, coba ya Bul. Emang banyak Bul. Ya Allah, sampai sobek sahabat. Bulbulnya guling-guling sampai sobek. Ah, nembak kecium. Bul.